Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Ini kita update melon kita di usia 5 minggu atau 35 HST. Melon golden jenis Eureka ya. Golden melon dengan sistem hidroponik di minggu ke-5. Kita perlihatkan keseluruhannya dulu. Ini bak tampungan nutrisi, kemudian ini kondisi keseluruhan tanaman. Untuk koreksinya mungkin untuk tunas ya, tunasnya kurang bagus memang karena nutrisinya ini juga masih uji coba. Ini saya ada tanam dua ini ya, beda racikan nutrisi, sedang diuji coba. Kita perlihatkan yang ini dulu, yang kita update dari awal tanam. Ini di sore hari buahnya udah seukuran nih, kita bandingkan dengan telapak tangannya udah segini. Ini golden melon Eureka untuk varietasnya. Ada yang saya buahkan dua, ada juga yang satu. Ini juga ukurannya kurang lebih sama sih. Ini satu juga. Ini usia 35 HST ya. Totalnya ada berapa pohon ini? Yang sisanya tuh 8 kalau nggak salah. Ini juga. Ini masih buat pembelajaran juga ya. Ini efek gesekan daun nih. Jadi kurang mulus, menimbulkan luka seperti ini. Tuh. Jadi kena gesekan dengan daun, akhirnya dia ada cacat lah ya, kurang halus. Ini yang saya buahkan dua nih, kita bandingkan. Ini dua, ini dibuahkan dua. Ini yang ukurannya segini ya, yang dua. Kita bandingkan dengan tangan aja ya. Segini. Yang saya buahkan dua, ada satu pohon. Kemudian ini yang saya buahkan satu. Memang selisih ya, cuman gak terlalu beda jauh sih. Tuh. Nanti gimana hasilnya, kalau dibuahkan dua sampai panen seperti apa, beratnya berapa ya. Ini dibuahkan satu, cuman dengan pohon yang kurang sehat hasilnya nih. Ini paling pendek. Ini yang kemarin kena virus di sini. Ini saya coba tanam dari melon buah yang saya beli di pasaran ya, perkembangannya seperti apa. Karena ini nutrisi nggak ada vegetatif ataupun generatif ya, saya usahakan, saya racik, saya ingin nutrisi semua fase, jadi nggak perlu ada pergantian di fase generatif dan vegetatif untuk nutrisinya. Makanya ini di sini berbuah pun di sini saya mulai tanam, tapi alhamdulillah ini bagus juga. Ini usia 10 harian ada nih, satu minggu lebih udah mulai berkembang. Ini dari semangka yang beli dari ini juga buah. Kalau ini memang buah dari apa, bijinya dari kemasan pabrikan ya. Oke, update golden melon sistem hidroponik ini mungkin cukup sekian dulu ya. Kita mudah-mudahan bisa sampai panen selamat, dan kita lihat nanti bobotnya dan rasanya seperti apa. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sekali lagi kalau ada yang mau ngasih kritik atau saran, yang punya pengalaman nanam melon sistem hidroponik seperti ini, bisa ditulis kolom komentar. Ini saya juga baru mulai belajar dan masih coba-coba. Oke, sekian dan terima kasih.